konser. Iya, iya. Kemarin dong, kok konsernya kok. Ada harunya juga, tegangnya juga mungkin selama. Iya. Ya, itu memang udah menjadi bagiannya ya, karena di setiap segmennya beda, semuanya juga beda, dan udah lega aja gue gitu, baru bisa makan deh, udah selesai konser itu baru bisa makan, kayak makan banyak gitu perasaan. Bagian yang paling ini mungkin ketika Onyo bertemu sama Kevin, itu sampai trending juga kok. Iya, iya kalau itu mah udah pastilah namanya keluarga ya, saudara kandung itu sih udah pasti. Ikatan kasih sayang, rasa rindu itu pasti gitu, cuman itu mah gak usah diragukan lagi, pasti mereka punya rasa rindu yang dari hati mereka sekali gitu. Tapi yang paling deg-degan kalau buat saya itu yang part ya medley 3 lagu itu sih sebenarnya. Karena jarak dari lagu sebelumnya ke itunya tuh terlalu cepat kan. Tapi Onyo menurut saya masih oke lah untuk pernafasannya dia gitu. Alasan mungkin selama ini Onyo melihat sangat rindu sampai akhirnya Boben mendatangkan Kevin gitu. Iya, karena yang saya pengen harus ada keluarganya juga yang datang. Makanya di setiap konsernya itu pasti ada kejutan-kejutan yang nggak semuanya dikeluarin satu-satu gitu. Dan gurunya itu adalah guru yang suka mendaftarkan Onyo lomba nyanyi pada saat dia di sana gitu.